dimulai dari rumah, kemudian dari pergaulan. Ketika sudah mulai berisi, ada roh masuk ke dalam, sang ibu rajin baca Quran. Dimulai dari rumah masing-masing, sebelum dititipkan ke ustaz, ke pondok, ke sekolah, ke madrasah, maka tugas orang tua bagaimana anak menjadi milenial yang beragama, maka dimulai dari rumah tangga masing-masing. Bis matang nyakin gede 4 bulan mulai bergerak. Ibu senang. Kakak yang dia dan kureku. Ijo bawa bang. Ini masih belakangnya. Iya kok, ini sikut. Dari si lakinya, iya dia si bayi mengerti. Pengen ditengok gitu. Busikan kita nih matang sih. Ya kan gak kali perepotan polusi. Akur, Anda diam masih kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sengaja belok salam di alon-alon. Kalau istilah anak zaman sekarang, slow lipat suh. Walhati sirama. Pelan tapi pasti. Karena waktu sudah berjalan larut malam. Bukan saatnya ngaji, tapi saatnya ngelintur. Biasanya memang begitu nasib penceramah terakhir. Sing hadir wis berasa-rasanya. Sing ceramah wis mbuh lagu-lagune. Sing ngawedak wis luntur. Aroma sudah berubah. Yang asalnya wangi jadi kecut. Tapi ya berhubung laka manis, kecut tak kecut. Lumayan deh. Alhamdulillah. Wasyukru ala nikmatillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin. Ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Wa qala nabiy sallallahu alaihi wasallam. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Wa qala nabi sallallahu alaihi wasallam aidan innama buistu li utammima makarimal akhlaq. Al hadis.
Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sing kula muliakan para kiai, para kesepuhan, bila khusus Ketua MUI Kecamatan Projo beserta jajaran, juga yang sangat saya muliakan aparatur pemerintah, Bapak Kepala Desa atau yang mewakili para dege pejabat mesibuk, mudah-mudahan beliau dapat rahmat hidayah saking Allah Subhanahu wa taala. Juga jajaran DKM Musola Al Jihad, tanda Bapak Ustadz Sibli beserta jajaran, mudah-mudahan beliau untuk rahmat barokah saking Allah Subhanahu wa taala. Juga yang sangat saya muliakan panitia penyelenggara perayaan Hari Besar Islam Isra Mi'raj sanajan wis manjing bulan roah, hari raja pun ora jadi soal, sing penting bukan tanggalnya tapi oleh-oleh pengajian mampu tidak diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Pembawa acara yang berbahagia, Bapak Ibu pemuda pemudi sing wis mulai berinsang rupane kaput di sembarang mau, menawi kula ceramah ki sampe akhir siap wong kene mau terkenal raja tega. Kita pun ngomong sampai tarik soek-soek manoro bubur dari kita selonjol beringat gudrak. Tak ketinggalan yang sangat saya muliakan UJ, mau si drama pertama kan UJ ya, Ustadz Jaja si drama segala maklum hari junior ada senior menggerogi. Mudah-mudahan beliau walaupun sebentar untuk manfaat dunia akhirat. Tak ketinggalan juga operator sound system beserta rekan, itu kang sound jarang disebut padahal mulak adeweki suara kular kerungu merana merana, menawi beliau oleh barokah. Juga yang sangat saya muliakan kameramen, waduh ada dua macam, ada sing amatir, ada sing profesional. Sing profesional manggut cikil itu ya. Itu tim pula lagi gawe YouTube. Jadi YouTuber rapnya ini Atta Halilintar. Tapi sing amatir go tangan. Ntar yang gebek-gebek. Beragak ceramah, bersetel ulang, ceramahnya orang kegawan das. Berarti pencerama berbohong. Bapak Ibu si kula muliakan, ini mau bicara ngobrol ya. Yang penting ada manfaat ya, sebab ini kula kebaca malam ini saya datang terlambat, mohon maaf karena ada acara yang lain. Kula ceramah dikit nilai kok laju merenek karena kula sadar ini kena mencili kamplok jadi merenek dikit kula tambahan. Ya aku lah orang ngecek sih lah. Jajal tuh. Mereka cilih aku mau ketamanin sih lah. Ya om kerok si ngundang ponakan derek si sasa. Kudu telepon doang man. Assalamualaikum Kang Haji tanggal sekian kosong kosong kone merenai ya ada idi. Idi ceramah kenyalati om mati. Tapi yang berhubung jadi silaturahmi ya tak jadi soal lah, kenapa tidak, yang penting tujuan siar duduk hadir alhamdulillah. Menjadi ustadz pesantri adalah emosian dan jangan sok jual mahal, kosong datang penuh ya tidak. Makanya kalau mereka gak enjoy itu ceramah. Kita menceramah dewekan di pembawa acara mana pasanganan. Tapi dari kita berdokon pun ini kayaknya banyak dan berpasangan indah. Bahkan di dokon ini kita ramai ke mirip jasa itu tenda setugol doang. Ini nyambung krono doang. Ya Allah
Nangis bagus baik. Kembangnya boleh menjemput dengan gitu. Ini tadi kembangan kuburan. Dia lebih cerah baikin mayit kayaknya. Digunakan gelap-gelip lah, memang kita ulang tahun. Terus gua bagaimana ini pula ceramah ini ya pada geguyon luar biasa, tapi pula yakin lah masyarakat Pronjo mah ahli ibadah. Wis aja mikir-mikir dosa sing penting dosa sing wis Allah ampuni sing arep aja lakoni mani. Menawa ora kumraku manjing surga. Iyo dak isin kumohon. Untung surga salah orang ibadah orang yang laki masih melawan. Sebelum wajah ke wajah cablak lagi. Bo, ibu seumur urip jadi rabi pernah ora siji waktu dulu pernah memarahi laki. Sering, tiap dina, wajar. Perempuan itu emosi marah karena memang tanpa disaring yang dimunculkan perasaan. Mimpi sendal kanut ngakunya lakinya main wadah. Padahal kudu sadar lagi musim banjir. Kok mau sendal kasur ke kanut. Tapi karena otaknya cemburu. Cemburu itu bagus sebagai tanda ciri dia punya cinta. Kalau orang punya cinta pasti punya cemburu, tapi tolong jangan cemburu buta. Bagaimana cemburu buta itu menuduh orang tanpa dasar, tanpa bukti dan fakta. Itu yang jadi sesuatu fitnah. Lakinya balik, anda sih ngomongin tetangga aja melengsir. Laki-laki esok sore ngebonceng wadon. Ngebonceng gua mau duitnya sih nanti blow on. Paham orang lain? Ya udah sendirian ceramah. Ya udah paham sih. Paham dorong? Rantai judul belakang itu. Ini ceramah apa pula jubimu? Harap dongeng Isra Mi'raj bulan wis kelibat. Ngomong akan Syahban besan mulai. Ngomong Ramadan masih jauh. Wis mengikin ceramah telung perkara enggak gelis tema dibahas soal kependak ini bahasa bocan nomik apa milenial-milenial itu mereka milenial kita kolonial rombongan Belanda. Nah memang betul kita harus tahu diri bahwa kita orang Islam. Wong Islam itu ajak izin menggunakan pakaian Islam. Banyak orang aku Islam tapi ternyata bajunya bukan baju Islam. Kula sering lewat mereneki ada kawatan boncengan pacaran. Nggak motornya motor sikim lagi musim enak. Motornya besar yang nunggang kecil. Mirip kayak baju makan nangka. Mereka berboncengan berpasangan padahal dia Islam. Saya yakin Kronjo kebanyakan Muslim. Tapi kenapa bajunya bukan baju Islam? Ngakunya ikut trendy masa kini. Bajunya you can see, you kamu can dapat si melihat, engkau dapat melihat aku. Kelek ngawur. Lagi asal dia mengikin menohon dia kegundungan dia kayak wong waras. Ya, orang-orang tak lewat-orang, wis. Sok liwat berkegundungan, ini mau kepaksa, ben. Makanya semua orang biasa kegundungan, yang gocek kerasa miring. Kok gundung abang, kok miring. Biasanya dibenari menang, ben. Laka belakang, anak belakang. Yang orang nunggu biasa nunggu peci, kok peci ini mana ada meresap. Dek anak dipaksa tinggok kayak puncak gunung.
Jadi memang serba salah. Gua ngaku Islam tapi pakaian bukan Islam. Orangnya ngaku Islam tapi budayanya bukan Islam. Orangnya ngaku Islam tetapi bahasanya bukan bahasa Islam. Lihat sekarang, mohon maaf, ada aplikasi untuk anak-anak yang isinya bahasanya tidak baik. Ada bangsat, ada berdebat, ada kurang ajar, babi, omongan hewan muncul dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak saya ini jarang sih bisa ngomong halus. Wong kronjo, kok aslinya Jawa? Bisa jeblagu. Ini kadang-kadang sok-sokan bahasa Indonesia boleh bahasa persatuan, tapi tolong jangan campur aduk. Ada orang bisa ngomong Jawa baik. Iku sok-sokan anaknya diomongin bahasa Indonesia. Awas kamu jangan melayu-melayu. Tuh, kak kedupru. Dengkulnya ngegeti, wakaku nyasi. Ya, malam. Ini yang berbicara karakter, membangun karakter para milenial, membangun jati diri seorang anak manusia yang hidup dalam peradaban modern. Ini susah. Ibu nggak bisa menyamakan masa muda ibu dengan masa anak-anak kita sekarang. Orang pada yang dulu nggak ada listrik, anaknya olahraganya rok-rokan, bentengan, gobat, main gati, umpet-umpetan, roro-walan. Itu orang dulu, sekarang beda. Mereka nggak bergaul, lahan semakin sempit, tempat semakin tidak ada. Anak-anak dihibur dengan teknologi yang ujungnya dia kaku, kurang bersosialisasi. Mendekem yang mana beli handphone. Dia omong di perintah ke melawan. Hei, syarat dikit, kabol, romani. Hei, ngaji dikit, gaji emak merombongin orang arti. Itu anak-anak zaman seiki. Bagaimana karakter bisa muncul kalau tidak diisi dengan ilmu agama? Uluk salam mis hilang seiki. Kepedak batu cara uluk salam. Wey bro, sehat bro. Sehat juga lah. Kemana nih? Biasa nongkrong. Ragu nongkrong nih gak juga menima. Nyetel handphone, lah kasih ngobrol. Masih keras. Mau nyetel cukup. Ini penyakit ke setan gepeng. Setan kok kiainya juga kita mah ada manfaat yang diatur ceramah kuotanya penuh terus di rumah ada wifi khusus lah silau gabung-gabung penghasil orang biaya ke handphone mahal-mahal untuk apa? Dunia ada di ujung jarinya. Sekabe hal anani kene, TV anani kene, radio anani handphone, kalkulator, kalender, semuanya ada di sini. Bisa Instagram, bisa TikTok dibikin, bisa lain-lainnya ada. Pengen uruh Mekah, orang kunjungi Mekah, tinggal pencet www.mekah.com. Pengen uruh Madun India, pencet doang bos. Kok ya ini waduh, kan dia yang sirap lho. Benar. Lihat Risa, anak-anak muda isinya banyak yang gak baik. Banyak anak-anak kita isinya kunaudzubillahi min dzalik, jauh dari agama. Pernah bocah pondok tak periksa nih. Begitu mereka tidur tak jeleng tak buka. Yo Allah ning jerone. Anak gambar kebok bulu, anak gambar sapi sesungguhnya, anak gambar maning bebek ngejengking, macam-macam tak aku sini pula, sing bagus tak open handphone kita. Ya kok naka foto kita yang dipindah. Ini penyakitnya, mohon maaf. Bagaimana ini karakter bisa berubah kalau tidak dididik sejak di rumah? Tanggung jawab siapa? Wong tua. Ibu bapaknya orang open kumpul cari uang. Mohon maaf, anak-anak kita tidak butuh uang saja, ada butuh perhatian, kasih sayang, bimbingan, contoh, teladan.
ibu dalam kekudungan tapi ngomong sok pinter. Nonton TV kayak ada bocah yang TV kan menggoda rok pendek sudah mati tiba-tiba bongetan dewek menyosok ini perasaan lu dipikir membuka bahagia ini suka ngojek nyusok ini sebodoh setiwes dua kira kasih doyan bukan urusan doyan atau tidak haram ya haram tua haram muda haram kan saya lihat perempuan tua kelihatan aurat haram muda haram yang tua rugi kita kan dalam tua haram rugi bos ya kata tegere asyik ke telepon nom haram-haram kesumbat doang orang pengen cantik dibuat-buat jangan siki ngeki-ngeki anak tutorial kecantikan perulah sehingga bilangnya pesek jadi banget diganjel siki dipasang manusia menggoni siki bedaknya bedak mahal orang kaya dingin ngobongin bedak pipa nomor papa harganya 1 second mau dagang di kita ini bu siki skin care foundation makanya perempuan sekarang cantiknya bukan alamiah. Haji Munawar termasuk tipe laki-laki yang mencintai perempuan yang tampil apa adanya. Wahwe gue skin care ikinnya ayu, poce bersih kudung diangkat, bulu ireng kaki bulu wajah bengen mesimpel dia tampil apa adanya cantiknya alamiah kenapa? Sering bergerak olahraga arep masak berasnya nutuh ibu-ibu takon sing tua-tua tahun 70-an begitu arep masak nutuh dikit bari sholawatan sholatullah salamullah ala toha rasulillah sholatullah salamullah ala yasin habibillah bari nutuka sholawatan mereka orang dulu cilik-cilik kenceng-kenceng mudal-mudal ngegenyal siki gede-gede bongsor penyakitan orang dulu hebat gak pakai bedak beras dibebek mudak wadang usah jokone bahannya geremet dipek diperintili iya lah diperintili bang dipek buat tampah tebok begitu malam dipakai air dipusek maning tinggo malam hari menyambut suami pulang dari masjid lainnya kayak gini berdosok iya awas nih gak apa-apa yang penting gak kecetit lah terus ngomongin bedak kok dipisah man begitu suami pulang namanya bedak beras karo banyu ikulah menjorongan garing mabiasa terus garing mencorong laki balik si musola bilang manis soal itu ya Allah sakali kuntil anak melubang ya bro maka bagaimana menciptakan karakter anak muda agar islami dimulai pendidikan dari rumah masing-masing malamnya diberikan ajaran ibu dapat pendidikan anak soleh tolong ketika melakukan sesuatu sama suaminya pakai doa dong manjing kamar uluk salam assalamualaikum ya Bapa Rohmah kira lagi nih waalaikumsalam ya Bapa Nikmah welcome come here sebelum melakukan itu sholat dulu pengen dia anak milenial sing beragama dimulai dari tempat tidur suami istri pengen dia anak sing ahli ibadah maka sebelum melakukan kewajiban ibadah dulu
Salat Isya beres, belai rambutnya, bismillah, batang bulu. Makanya perempuan itu rambutnya yang panjang itu perempuan hebat, yang pendek itu kurang romantis. Panjang enak. Sayang. Terakhir. Sing pendek sayang. Semenek rambutnya ku pada uruk kita ke ketutupan jilbab itu mah. Wong laki dia pengen kekayaan dia Allah kau ge. Bu. Rambut panjang baca bismillah 40 kali bismillahirrahmanirrahim. Kecup keningnya penuh dengan rasa sayang. Baca sahaja 33. Pipinya kiri kanan siyo asal selawat Nabi telung puluh kali. Rambut Yasin telung balik. Insya Allah sing gengkel sing intik. Ya sing intik kawanan kolol. Terus dia ceramah mekaniknya dia serius-serius lah bunyi serius mengantuk pada ngeloyong balik hari mekanik kan getak-getak mempengaruh balik-balik stres. Tuh begitu masalahnya. Dimulai dari rumah, kemudian dari pergaulan. Ketika sudah mulai berisi, ada roh masuk ke dalam, sang ibu rajin baca Quran. Dimulai dari rumah masing-masing, sebelum dititipkan ke ustaz, ke pondok, ke sekolah, ke madrasah, maka tugas orang tua bagaimana anak menjadi milenial yang beragama. Maka dimulai dari rumah tangga masing-masing. Wis meteng nyakin gede 4 bulan mulai bergerak. Ibu seneng. Kakak seneng dia dan boleh kok. Ijo bawa mah. Iki masih belakangnya. Iya kok, iki sikut. Gara si laki ini, iya dia si bayi mengerti. Pengen ditengok gitu. Busikan kita nih meteng sih. Ya kan tak kali pereh petang puluh. Akur, anda diam masih kecil. Nah begitu tujuh bulan diadakan rasa kurang, pengen jadi anak soleh khususah. Ini tema saya ikutin tema dulu nanti cerita Isra Mi'raj Sa'ban Ramadan. Tenang saja 3 jam saya ceramah, walaupun saya diundang tanpa DP. Drama gede pakai kredit motor. Begitu 7 bulan baca Quran, rajin bapaknya baca Quran, ibunya baca Quran, anaknya jero kandungan, laki atau perempuan sama saja, yang laki jadi anak yang soleh, yang perempuan anak soleha, tapi tolong baca Quran. Lagi mateng tas maghrib baca Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Batas Isya baca Al-Mulk, tas salat subuh baca Waqi'ah, terus tiap dina baca Quran. Ya Allah, anak yang ku kandung, semoga anak jadi anak yang soleh, lahirnya selamat, sempurna jasmani rohaninya. Iku ku arane pengen duwe mal milenial yang berkarakter. Mengaji kira kusip ibunya baca Quran, lagi dia bayinya ngerungkan yang jerok, suarakan di luar, bayikan di dalam, kerungunya premen, jorok nyambung. Sila ngedurung beruk, wong wadon ku anak jendela. Wong jendela, usul sedih bahas, gerayang di masing-masing. Baca Quran, sodako, tasyakuran. Baca Yasin, anak pengen jadi anak soleh. Begitu menjelang melahirkan, mulai ibu semakin banyak ingat ning Allah.
Ya Allah selamatkan aku. Lamun dipikiri endas bocah semono gedene metu. Lamun kudu izin Allah bongkar pintu gerbang. Esak yang bisa ngincuk maning. Begitu keluar dibacain Al-Quran, baca Adam, iku pengen dua anak sing bener ku susah. Lahir ke alam dunia, apa mesti kudu lanang sing Adam? Ya kalau ada, lamun lakang. Sing wadung soal. Brojol awak langsung bawa Allahu Akbar. Adam perempuan ngajani ikuku urusane bayi kupinge teman kuping teman Adam kuping kiwe komat sing di dalam kupinge ajeng ngajani bayi sing di dalam lawang metu bayi ngacak lagune untungnya Allahu Akbar Allahu Akbar berasa di dalam lawang metu bayi nasekin Allah meblang bangkai pembuatan kronjo dah kirim remen dah ditanya waduh begini anak menang kula kola anjo senam-sampe kula merabing lahirakun buruk langsung hadiri untung di atas jam 12 malam istri saya melahirkan saya pulang ceramah rabi mulai abah ya kitanya jam mules oh melahirakan turun mesin alamat itu ganti waruh matu bayi si tidak si kono waruh ditulis di makanan nikah lalu dikotok di titul malpayu koma uang berit ke kelomer jadi dia sombong jadi wakil jangan sombong. Perempuan itu bapak-bapak coba sayangi perempuannya. Allah karim. Walaupun perjuangannya hebat, sing mone kenceng dari genyek. Ini mone mau kawan. Nenggo si gini underwear gitu tulak perempuan. Kenceng-kenceng, beberapa lagi kehayal pengen belati remote yang bisa begitu kita tekan mau pencet ke ujung pimpin tapi yang kita gerak remote itu bukan makanan bocah payah ibu tua terus ini prosesnya pengen itu dari rumah kita masing-masing. Maka ciptakan baiti jannati rumahku adalah surgaku. Bukan harus rumahnya bagus. Orang punya rumah bagus belum tentu bahagia. Nyakin berisah, wong suki, nyakin pusing. Kita orang duit ke bersyukur, orang duit ke enak turu. Orang duit ke berisah. Ibu duit 30 juta, dokon yang lemari. Asal jam rekruta, malingkan, dibuka, beri riwat. Gubrat maning maling kang angin atuh paten lawang iku wong duwe duit ora enak turu sing ora duwe duit melali cekang ora subuh-subuh atan mulek setengah wolu musola mabua Gus menyangka salat subuh ke lama kebok paling lima dua rombongan mampu lemak terus akhir-akhir gak baru maju assalamualaikum ji mamang ya lima tua kakek kaya koma tuan lima bila apa sih belum ya majikan mati penampilan kira bisnis buku waktu kita belum bulan jadi cek akan ke lima bukan ngasuk asma cuma kira bisnis maju buku iya dia semurah ikinnya musor atau pusesma emang harus divaksin macam penyakit bo divaksin dorong bo wes berapa lem saya udah dua kali mau tiga kali pakai booster insya Allah kenapa kok kiai suntik ya ikuti aturan saja kenapa saat begitu saja kok repot sudahlah gak usah bikin provokasi lah ini kadang-kadang lagi musim kok corona geger wong-wong virus itu jelek ayasa penyakit buatan buatan borak udah sih bohong itu ngaca-ngaca orang Islam bilang kok dikit gak sirane sekolah kedokterannya sirane tahu
Umur 50 tahun kedokteran, 10 tahun kuliah kedokteran, bicara virus baru aku percaya. Lukis ente gore lu. Ngomong virus sila, kok urusannya aja virus, tumbilah kau kemerti. Nah, kalau bukan ahlinya jangan ikut ngomong, bikin kacau suasana. Bagi aja, suntik, suntik lah. Berapa kali Pak Kiai? Udah dua kali, mau tiga kali. Hidup Pak Kiai wedi amat ya. Kita belum suntik, bukan mati. Suntik baik, mati gede karena ake batu re. Bapak Tuhan harus mati dikit tahun buri. Tetangga kita nana nonggol ini kan orang apa? Kecuali disuntik mati negara lah kewong. Paham? Mesti mau cerit mengikuti aturan. Mesti Anda orang Indonesia ikuti aturan orang Indonesia. Aja orang Indonesia ngecek Indonesia, Anda salah kaprah. Saya pernah ceramah dengan penceramah. Yang pertama kenceng kasar. Indonesia rusak, Indonesia bubar, Indonesia hancur. Wih, hati ngedeg-deg gitu. Orang ceramah ketodok gitu. Kalau saya ceramah kita diskusi lah, kita gak usah bertengkar tapi diskusi. Kiai dari mana Kiai? Dari Anu. Kenapa Kiai ngomong Indonesia hancur, bubar, rusak? Kenapa? Kan iya Pak, ekonomi rusak semua. Maaf, Bapak masih orang Indonesia kan? Iya, jangan bina negara sendiri. Ada aturan lainnya, kalau gak setuju kebijakannya, ada jalurnya. Gak boleh memprovokasi begitu dong. Ngecek ke pemerintah, orang kebagian BRT ngomongin muli. Uji warga PA ke ibu. Anda orang Indonesia, betul. Terus ini pakai mobil? Iyalah. Beli bensin? Mohon. Gimana bensinnya? Pom bensin? Pom bensinnya ngatur siapa? Pertamina, perusahaan tambang minyak Indonesia. Yang ngatur siapa? Pemerintah Indonesia. Berarti Anda menghina Indonesia, tapi masih menikmati fasilitas Indonesia. Pakai handphone, lah iya loh. Bisa nyambung kenapa? Ada tower, tower nyambung satelit. Satelit yang ngatur pemerintah. Berarti Anda marah ke Indonesia, tapi masih menikmati fasilitas Indonesia. Wong keronjong ngomong nih kita, keronjong rusak kan aja. Bubar kemarin, hari jera wong di. Wong keronjong, disini gak rusak belum. Paham? Maka ulama NU Ahlus Sunnah Wal Jamaah mencanangkan sebuah lagu Hubbul Watan Minal Iman, mencintai tanah air bagian daripada iman. Aja ngaku wong keronjo, lagu ngacak-acak tatanan budaya wong keronjo. Mabok bebas melakukan diseluyukan ilahi melek kayak cemerlang. Iya, jomong marah. Mulai besok si mabok-mabok kita cekol talen yuk. Siap. Diutarakan yang kobak siap. Aja siap-siap ngaturi rai. Anda wong cocok hadir perlu kita gak. Ngepeki segala kewong waras. Ayam jadi. Madu ayam. Allah kari. Karena wongnya hadir. Karena ini gampang ngirin kesinggung. Lalu dipikirkan otak ayam di toko pakai vitamin, anaknya mau jendol-jendol. Diseri tiap isu. Lah, iya, dewek ini adus keturung, ayam mau disembur. Iya, orang desa kuda ini. Aku nengkene mau merokok. Hampir rata-rata. Aduh, ayo. Besok tangi turun nyekel ayam jago di lus-lus deket gue sarung doang kau soblong nungkrong ini ngadepan nongkrong ponakannya macrok isi ratong iji mamang apa konemang ayam cekirin di bagus dulu jelok pokoknya depan-depan si mamang ini tangi turun orang membuat selang begitu ponakannya dodok dia bilang dobo lai sirama bloon iki mah ayam jago si anak indoge mah ayam wadon ima wong anak jeroro
Nek, idus. Mang, jegale wudune arang. Ya boleh nyesok. Cepat jatuh. Apa mani? Mang, jek ndasi botak ya. Mang, jegale wudune Jawa. Belali ya kan, mong. Si orang jodoh, megali mekonakan. Itu mah jelek mama. Hei. Maaf. Kita juga maka paling penting lah kamane yuk bareng-bareng adat komat kuping anaknya ya. Ditambah dijaga pergaulan milenial ini bisa terjaga karakternya kalau diisi dengan ilmu agama pengajian tampil sok hadir pengajian malam apa elok sing hadir sing ada kian orang percaya orang moal ngolah senenya berruh kemarin ngaji berat jadi maaf ngaji itu sih wajib berlatih ilmu nih pinternya tergantung Allah sebab ngaji mah orang wajib pinter ngaji orang wajib cerdas sih wajib dodoknya romokakan ngaji orang tergantung kecerdasan masing-masing anak wongko sing jundel anak sing sedong anak sing pinter maka jadi jorangan maksudnya bapak ngaji ini kok dari yang mudung dia lalu papa bocah menengahkan baik kalau cocok sedong kalau selama kalau bocah itu seneng nanti sing selama gak lebih bocah lebih cocok lah ibu-ibu paling adem gula ceraka kalau ibu-ibu paling hebat gula lem nyawa itu mengedukung pencerama kita mau ngomong jadi mau ngobrol bisa bantu masih mending bapak-bapak aku menang bapak-bapak lo mau turun ke kampar agak iya gua nih jelasnya ilmu agama yang kedua makanan kolom hati-hati zaman siki makanan itu akan sih campur aduk bu kula bunyian paling hebat gegetung apem siki macem-macem ada gegodoh anu paling ayam gua gegodoh ayam gegodoh ayam itu fried chicken ada hot dog ada donat kue paling ketelimbang ku donat kakak tugas ya muter-muter gua siki mengkabel ketinggal pesen baik GoFood anu pengen mangan anu sebelah seblak tinggal pesen kirim seblak kubut aneh sih ngantar assalamualaikum paket meski jengkel ini kita berobat tapi belum nerima paket bu terus ini kita mengingatkan raja virus peragat ibu mal bakal dodok ini kena lamun itu gara-gara iman ya jangan pernah percaya hoak yang kudu tabayun ala nabi ih hebat sih tema kan oleh ngarangnya kurang tidak dibuka contoh kalau dua cerita zaman bengen anak kiai lanang dia sampai ke kiai malah wadon kebudu kiai ibunya ini wakana saya lan anak sapa si jikiai soge pinter hebat mampu dia punya ibu wadon iya ibu newadon bapak nelana dewek karo kakak itu tuaan kakak umai ngadepi latar pak karo tetanggane terus jadi iki kiai pinter, hebat, sugih, mampu duwe ibu satu waktu kiai ki ngomong bu, kula izin ya berangkat ning kota Mekah arep apa? Arep ibadah terus di Madinah maning arep apa? Gak kompar karo kuburan Rasul jadi ibunya jangan pergi wahai anakku engkau belahan jiwaku ketika kau pergi, ketika aku punya udur siapa yang akan membantu aku? Please jangan berangkat kayaknya menggaul ibunya tapi anaknya kimaksa si kiai kimaksa bu pokoknya berangkat baik ajak sampai nangis ibunya ajak berangkat maksa berangkat begitu berangkat arane zaman bengen yang terjalan ke bengian
belum nyampe tujuan, kemalaman di jalan, anak masjid. Milu sholat, milu nginep, masjid penyepan, jurung anak lampu. Milu sholat, ning kampungku. Kebeneran ning kampungku lagi sering terjadi kemalingan. Wake rumah sudah dicolongin. Diam diri orang kena-kena maling elawas. Begitu pun ada kejadian, rumah ada pencurian. Wong desa kumpul kabeh. Hei, mamaku kecolongan, yuk budak malingnya. Malingnya melayu di pinggir masjid. Jadi bature, kayaknya malingnya mancing jeroiki. Kebetulan kiai itu lagi salah. Berhubung kejelam, anak ning kono, anak wong diparangi, ditonjok bertakon mani. Jegekin malingnya, weh jodoh ditapak. Weh pokoknya kudu ngaku. Diedek, dipercung, ditabok, sempiling. Kiai ampes. Lagi salah dituduh. Mestinya kan tabayun dulu, nanya dulu. Mamang siapa, wong endi, lagi apa, artinya endi, tujuannya apa. Harusnya begitu. Ini namanya tabayun. Iku mah asal sependak baik, ditonjok lah babak belur. Orang bisa membela diseretin jabat, ditonjok, laporan ke pemimpin wilayah. Bang, lapor, apa? Maling kecekel. Wih, duduk. Sudah ngomong, ini sudah bohong. Padahal kiai. Sehingga pemimpin kampung pun ambil golok. Diketok sikile setahun. Cepret, bang. Orang cukup sikile, tangani setahun. Sangan diketok, sikile diketok, peragatin mata ditutus terlalu. Diseretin pasar, pasar projok di pasar anyar banyak lama. Pengumuman desa aman, maling ketangkep. Duit-duit kita menuduh maling, orang terima dituduh maling, tapi lalu dituduh anak bulakan yang uang tua mah, iya kita. Anak sing temut, hei kiai, duduh maling kian mah. Wong anu kampung anu, wong desa geger menyesal saling menyalahkan. Cira si buru-buru. Wih, kita ngarepah penonjok doang, kan seretok tangan sira. Lagi cira sira kita nega. Wih, kesalah-salah gara-gara percaya berita hoak tanpa tabai. Kaya di media sosial lagi rame, sudah jangan komen. Anda lihat video enggak utuh, lihat langsung tidak, sudah jangan komen. Menang be dilengaken be wong jaman siki megampang diadu domba. Saiki kula takon iki Ibu kecerdas ora coba. Bu. Bu. Haji Munawar duwe wudu. Arep salat. Ngentut. Batal ora salat. Salat iki mau ora batal kok arep. Wis salat turu arep iki. Haji Munawar duwe wud arep sholat ngentut batal salat ora batal sing batal wudune salate ora kremen arep sholat berarti durung selagi uangku masih ngerokok arang jadi imam dia masih ngerokok wapun uang salat nggo celana batal. Lagi salat nggo? Lah batal lah. Modele mekonon iki handphone. Beritanya belum jelas. Lo jangan ikut ngomong. Lo bukan ahlinya. Saya kira jerame adan toa menang kerojok orang roh asline, orang roh videone, orang roh kejadian sebenarnya. Lo jangan ikut komen memperkeruh suasana. Paham? Haji Munawar pengajian babi orang Arab. Durung terus ngomongnya dipotong. Jadi belum onjiriku. Engkau kedurung terus di kita. Babi orang haram, lamun orang di kamar. Halo? Babi orang nejis, lamun orang kesenggol. Bener orang?
Karena dipotong tengah-tengah kita dicap kiai geblek. Karena orang utuh omongan aneh, beritanya tidak lengkap. Lo jangan ikut-ikutan hoak. Iki temane tabayun ala nabi. You gak tahu, you diem, you gak paham, you jangan komen. Simak saja, perhatikan perkembangan. Yang bikin rame itu orang yang gak paham ikut ngomong. Kulan juga kotor, ada babi liwat masing-masing. Kepangan orang tak cekel orang, lah kau hukum. Nanti kulan dipacar wadon, tak talak siji, asal orang talak. Orang mau burung dari rabi. Dekan pacar. Iya tak? Paham? Berarti peraga curang. Wong tengahnya bis diberes lu. Nah, saiki masuk dalam maning bulan Ramadan. Siki sabar. Allah bedakan pahalanya 700 kali lipat ditambah malam ini Jumat 10 7000 kali lipat. Besok lakinya salat Jumat siap-siap gawe amal bagus. Lakinya berangkat siapakan ku pecine, ku minyak wangine, ku pelanggine, ku sarune. Ya berangkat cimber ya, lu kan masih ke pelanggi sing putih. Nabi di mesin putih, di mesin hijau. Aja nunggani masjid, pelangginya asal baik. Anak gambarnya mungkin waktu ayu sini kulit kerunya ngelakuin. Ngomong kudus tuh. Penyesuaian besok ibu ngekok, lahir di masjid, ibunya siap-siap neng rumah masak, wis dandan, sholat dohor beres, ngadang neng lawang gawe ganjaran, arane wadon soleha. Belitung, salam berdoa aku ulang, kancang diudang. Tangan tangannya cekel salaman diampuk, tangan kiwe ibu nyekel dulu lagi, ceket. Ya cekek tarik lambung pipi kira temen jangkuk wadon hebat siap besok. Nah haji dia usul apa bu kuta ngejar-ngejar laki premen harus tenggiri tenggak tetangga orang papa nah ngirim dikit ke jela mengedan aja ya. Cium tangannya, secuk pipinya, ibu wadon hebat berarti raja, ki anak perubahan. Ibu mojojong kono, nong 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 berjarak kan meja. Di sini udah kita sih isuk mau beres, kafe piring nana kafe biskuit. Tiba nana harus boleh bayar kita kabel nggak usah dimas berjarak deh. Laki nih, yo go. Laki blow on. Hei wong lanang awas, anda boleh punya istri tapi perempuan jangan sombong loh. Pintu surga itu pengen laki. Mau bakal lagi surga sudah mau laki loh juga. Bro, jaluk ridho laki kok susah. Ih bapak-bapak titit manjing surganya tergantung ibu kandungnya bukan gara-gara istri. Maaf, ulah paling orang cocok anak lanang taruh ni rabi enak kita. Duit-duit 6 juta ngomong 1 juta guna emas, 1 juta guna ira ya ni rabi ini habis aja. Gak mau senang bawa kemurahan. Eh orang sedang ngegahi si laki ini berarti lanang laka otak. Haji Munawar lagi belajar. Setiap balik ceramah tak bagi telu, sepertiga untuk isi, sepertiga masuk tabungan, sepertiga masuk kantong buat operasional. Bukan anak dulur, ponakan, teka, masa dalam nirabi, enggak bisa lah, yang ada saja. Contoh sih kira di amplopin yang pusat sibliki, sangat buta dan angkanya ke buyon itu lagi contoh. Ampura si pria jorangan ya. Ya mau apa serius? Belajar untuk seimbang. Iki wong kiai kumang lo teman pinter gara-gara melawan ibu nek on selamat kuripe. Ibu itu kunci dunia. Ibu itu kunci akhirat.
sepintar apapun, sehebat apapun ilmunya, jadi kiai tidak perlu hafal Quran, malamnya tahajud, sedekah doyan, durhaka orang tua, tetap tak ada kemuliaan di hadapan Allah. Benar. Wong wadon, ibu wong tua iku lak kamane bisa nyenangaken anak, tapi anak durung tentu bisa nyenangaken wong tua. Wong tua bisa nokokaken motor ning anak, tapi durung pernah ngerungu anak-anak tuku motor hadiah guna wong tua. Wong tua bisa gawe umah kanggo anak, tapi jarang ngerungu anak-anak gawe umah baru hadiah guna wong tua. Wong tua bisa nyunat anak. Dulu pernah ngeru anak-anak muda tuh tua. Ya, anak kering wong tua melu, tapi wong tua kering anak masing-masing. Ibu nesa cerok neng paturan udah gus ya Allah neng pangkeng udah bajang ngomong udah bisa nginem gati mangan gati moyo neng kono ngisi neng kono cewok neng kono kadang-kadang anak yang merebutan rebutan melayu butuh rebutan ngurusi jadi kakaknya sing paling tua sing lanang ngomong neng adi sing wajar sirah kau urusi ibu pada wajar neng teger pantes mun kakak sing ngurusi masih ada barang nyewok ibu nya jadi tidak kasih ibu. Bahas orang biasa sirakus pada wajan mana kak jadi adik ini ngomong aku kutunya gak kakak sih ngurusi emak-emak kakak sih meragacakan sawah tegarok kotak sawah walu tidur kabe kita gak bagian apa-apa tukar sedulus waktu orang melakas sih ngurusi. Nah untuk bila amin, maka ibu siap, namun ibu dia laki ngurusi ibunya, anda jangan ikut campur. Biarkan dia urusi ibunya, anda dengan suami ada batasnya, cerai sekarang, besok orang lain. Tapi dia dengan ibunya suami anda, sampai kiamat akhirat tidak akan pernah berpisah. Jika melaki urusi ibunya, terus. Lu dikawal kami, gak pernah nanti. Hei ibu mah ketemu laki ku ketemu gede yorak ibu ini mengurusi sejak petang Allah dari kau mau lahir dan si jendol bapak belum disosok nimbekan macu melarang berarti bodoh kelo gak pernah ancam meregis-meregis merekelah ya bu ya bu kan bocah siki mah pinter-pinter bisa ngomong orang-orang tanggung kestahan bisa ngomong bisa soalnya ibu ini gelap-gelap nyanyang nak, oh iya nyanyang, oh iya kremen nak, kamu tebako bu baca pondok kurangnya sing takon ning kula kang ngaji namun wong lanang je nyusu ning radine kainum banyu susune haram ora kira kita sira kok takone nyinggung kita ya makanya jadi lanang kudu cerdas mah omong anak cilik ya bari nyosone ngeringkel beda eh laki ini tak kasih masjid Assalamualaikum mana apa kang? Ya oh nah nube dia bocah bukan burung tuh ala pengennya mikul iya wong ngeringkel di ibu ini kok nyosong kira si ibu ini hari kakang maksa mau pengen koning buriku si laki ini jundel neng buri itu dodok di rawang pawo medobro tekang isu begitu turun jam papat kan kelek lagi gila kan wong iki woyong yang dapur yang bolong ada laki ini sendek sekong kakak lagi yang jadi sila mau koning buri ada dibahas disimpulkan masing-masing sampai etik punya persilatan ke beca nanti
lanang ngerti. Besar paham berarti cerdas. Saya ini mancing bulan Ramadan, kula ngenai bekel. Ibu tak takoni puasa apa hukum puasa wajib anak kira. Rukun puasa Ramadan anak kira. Allah karim namun order agini kene mundur agini kene mempualan di murid nyengkir TBC petang bulan rukun puasa Ramadan anak kira bu ibu kore jawab ku menghormati wong lanang budur bisa sakinya orang bisa mak rukun puasa Ramadan anak kira bu aja gawe emosi sih rukun puasa Ramadan anak kira lima rukun Islam dong bersalah kencang bersama rukun puasa Ramadan anak roro rukun puasa Ramadan anak lalu ditujuakan ding jijik niat, niat di tengah wengi kudu saran tak gitu niat ngebengikah ke niat, nginepak ke niat sedurungnya muncul pacar, wis niat puasa nah waitu sama gotin aja pepiluan wong panak-panak Ramadan no Ramadan butut ilat-ilat kita kena mah Ramadan wong projok iluan selamat bulan suci Ramadan Ramadan ada pepiluan wong anak-anak gue nedot Ramadan apa cek? Gue nedot Ramadan maknanya ngebakar nangisakan ngegesengakan dosa wong sing ngelakon di Ramadan berarti dosanya dibakar di Allah dalam Ramadan maknanya sejen bebelok sing kumpul di pojok mata bahasa Jepangnya belek hari wong serang sejen kudu Ramadan kudu Ramadan eh bocet ya rompul di mana bulan remetan dia remetan sama koplok kenapa? Rukun puasa sing kedua al-imsaku anil muftirati ngejaga diri saking sake sing ngebatalakan puasa aja sampai ngaku Islam orang puasa aja sampai ngaku Islam tapi kebiasaannya tujuh Islam bulan Ramadan ramekah kan musola tadarusan baca Quran orang bagus bacaannya di makhluk masih bocah belajar ada dimarahi ibu minimal sebulan ku tolong balen hatam 10 dina sepisan tolong jadi 30 dina tolong balen hatam baca Quran baru hebat ibu ke sebulan orang temata macam tuh kalau mikir di kelami baru mesti di belagu-lagunya ya mamang tolong ya kudu seimbang uang tua toko kaken harga 3 juta rabi 3 juta seimbang ada merabi mepatang setel kelambine bener karena orang tuanya gak mau kena ke ngeluntung meper ke sore kan ditom-tomi kena bolong kena banyu lulu salah masih bocah keken aneh semut baris maaf bu duduk ngalem rabi kula ya rabi kula seumur urip 25 tahun rumah tangga bulan puasa lebaran belum pernah tuani jaluk duit belum cukup kelambine kula belum pernah, akhir duit boleh tukul lagi, belum pernah sampai di bagian relok, paling dia kebawa arah doang ikut aku, aku sendiri telung ya orang kerja mau tuh, kebawa arah aku dia panik, babak belur Allahumma bariklah Rajab wa sabana wa balighna Ramadana wa firlana dunubana Allahumma Ramadana wa asir
iki di samping bahagia selawatan ditabuhi bangga. Tapi satu sisi lain aku takut. Jangan-jangan orang menuduh Haji Munawar alih profesi jadi vokalis. Mudah-mudahan apa sih boleh sampaikan jadi berkah. Berkah kene kabehan Allah jadi kapan umur sing barokah. Putune soleh dan soleha. Masuk bulan Ramadan penuh dengan keberkahan dan keselamatan. Dan mudah-mudahan dosa-dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Kulane mohon izin mau perintah ketua MUI ji langsung besok. Mudah-mudahan apa sing kula baca Allah ijabah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad bil awwalin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad bil akhirin. Wa barik wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Amin Allahumma amin. Allahumma ghfirlana dhunubana wa kafir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min syarril 'aqibati wa su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun. Wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.